mahu tahu kisah menarik tandas di Jepun yang membuatkan kalian rasa wow? Jom! Selamat datang! Hari ini kita nak bercerita mengenai berkisah iaitu tandas dan bilik air Jepun yang cantik. Dan juga dulu-dulu tandas di Jepun macam mana? Bagaimana tandas Jepun berfungsi? Seterusnya, kisah tandas awam di Jepun! Mari kita lihat gambar-gambar bilik air Jepun yang cantik. Menarik kan? Bilik air Jepun boleh guna 3 orang pada satu-satu masa yang sama. Seorang guna shower, seorang guna tandas, dan seorang guna tempat sinki air yang ada cermin untuk usuk gigi. Sesetengah sink ada tempat spray ya. Di rumah Jepun tipikal biasanya ada kerusi duduk di dalam bilik air. Air tap mandi pun akan disimpan bersih. Kalau tengok air tapnya, ia lambat menyejuk kerana ini. Tambahan lagi, boleh kawal bilik air dari dapur. Dalam video sebelum ini ada diceritakan mengenai kisah Ofuro dan cara menggunakannya. Bagi yang ingin melihatnya, boleh klik pautan di ruang description di bawah ini. Begitu juga air tap mandi boleh digunakan untuk membasuh pakaian. Bagi orang Jepun, ada benda yang saya pun terkejut apabila mendengarnya. Ahli keluarga yang terdekat akan berkongsi bersama untuk mandi Ofuro pada waktu yang sama. Boleh juga keringkan baju di dalam bilik air Jepun. Jadi tak perlu terlalu bergantung pada cuaca luar. Lagi-lagi ketika tiba musim hujan. Kalau musim hujan, silap-silap tuala yang digantung di dalam bilik pun tak kering. Ada juga ciri-ciri bilik air Jepun yang futuristik. Bagi membuatkan orang selesa, adanya fungsi pemanas dan pengering udara. Jadi tak sejuk kalau masuk bilik air. Ada masanya kadang-kadang dalam bilik air pun ada TV. Ia kerana kalau orang itu menggunakan Ofuro, iaitu tiap mandi, biasanya perlu berendam dalam 15 minit begitu atau ke atas. Ia supaya memberikan efek kesihatan yang baik. Sekarang mari kita tengok teknologi bilik air Jepun yang tak pernah dengar atau jarang orang tahu. Adanya neck shoulder bath kalau menggunakan Ofuro. Kemudian ada teknologi micro bubble bath. Apa itu? Ia merupakan teknologi yang menghasilkan berjuta-juta buih oksigen menjadikan airnya memutih. Buih-buih itu akan membantu memanaskan badan oleh kerana sesbuih itu yang terlalu kecil ia akan meresap masuk ke dalam liang-liang kulit seterusnya menjadikan kulit itu lembut dan kekal lembap. Sekarang beralih pada teknologi thermotiles. Dengan adanya syarikat bernama Lixil, maka kaki tidak lagi merasa sejuk apabila melangkah masuk ke dalam bilik air. Syarikat Toto juga memperkenalkan sistem yang sama iaitu Hokorari Yuka. Jadi, kalau musim sejuk, insyaAllah tiada masalah. Tap mandi pun boleh kotor. Maka, adanya automatic bathtub cleaner. Syarikat Norit memperkenalkan teknologi yang dinamakan sebagai Osoji Yokuso. Ia boleh berfungsi sebelum dan selepas menggunakan tap mandi. Selain itu, adanya automated bathroom floor cleaner eh. Jadi bilik air Jepun yang hebat ini best. Perkara-perkara itulah menunjukkan kenapa jenama tandas Jepun digunakan dan menjadi pilihan. Tonton hingga habis eh. Di akhir rancangan nanti akan diberikan nota do and don't di Jepun. Memandangkan Jepun juga maju dari segi bab tandas, di selatan Jepun iaitu Kita Kyushu ada satu museum yang dipanggil sebagai Museum Toto. Ia dibuat kerana bagi memperingati ulang tahunnya ke-100 penubuhan syarikat Toto.
Tempat duduk tandas seramik mula dibangunkan pada tahun 1914 dan seterusnya syarikat menjadi pemain utama dalam industri. Pada ketika itu, kebanyakan tempat di Jepun masih tidak mempunyai sistem pembetungan yang baik. Bagaimana ia rupa bentuk tandas Jepun dahulu kala? Setakat yang diketahui, sistem tandas tertua di Jepun adalah terletak di kuil Tofukuji, Kyoto, iaitu tempat yang ramai pelancong suka datang. Kalau ditengok, memang ruang privasi tiada langsunglah sehingga mendapat gelaran Hyakusetchin, bermaksud tandas 100 orang. Ini merupakan sejarah tandas Jepun yang jarang orang tahu. Hasil buangannya adalah berharga dan dibuat sebagai baja untuk tanaman di ladang. Mengenai sejarah penciptaan tandas Jepun di Jepun ketika zaman samurai iaitu Edo, boleh katakan rata-rata setiap rumah tidak mempunyai tandas. Tandas kongsi dibagi sebagai sokoka, ada juga nama lain, contohnya kawaya, kemudian setchin, dan bergantung pada strukturnya. Boleh dilihat, tandas awam tidak sepenuhnya tertutup. Yang menariknya, 300 tahun sebelum wujudnya tandas awam di Eropah, Jepun sudah wujud tandas awamnya sendiri. Kalau pergi ke Paris dan melawat House of Marie Antoinette, Palace of Versailles, memang tiada tandas. Bagaimana pula seandainya orang berstatus tinggi di Jepun pada zaman dulu ingin membuang air besar? Ini sejarah tandas Jepun yang jarang orang tahu. Di dalam tandas boleh dibuat tatami bersaiz 6 buah tatami . Manakala lubang tandas pun lebih panjang saiznya. Sebelum tibanya zaman Edo, panglima perang boleh fikir strategi perang di dalam tandas. Begitu juga dia pun boleh buat pembacaan. Sistem pembetungannya ada dibuat air yang mengalir supaya kotoran dapat dialir keluar dari tandas. Nak tahu lagi kisahnya? Seandainya ada idea tambahan, beritahu saja di ruangan komen. Mana tahu idea kalian boleh jadikan sumber untuk video-video akan datang. Bagaimana tandas Jepun itu berfungsi? Akibat dari teknologi, air dapat dicimatkan sehingga ke 3.8 liter untuk sekali pump dari standard 6 liter. Ketika tahun 1974, 13 liter untuk sekali pump. Nampak tak perbezaannya? Bayangkan purata sehari orang pump toilet adalah sebanyak dalam 5 kali. Fungsinya dijimatkan lagi dengan adanya tangki air Jepun basuh tangan. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana hendak menggunakan tandas Jepun, klik di ruangan description di bawah. InsyaAllah, kalian akan rasa gembira apabila berada di tandas sebenar Jepun. Tip pump tandas pula bagaimana? Ketika hendak pump, pastikan tutup penutup mangkuk tandas. Kenapa? Ketika dipump, mangkuk tandas akan membebaskan kepulan asap yang tak boleh nampak ke ruang udara. Kepulan itu mengandungi bakteria seperti E. coli. Kuman yang sudah berada di ruang udara akan terus terapung selama 6 jam dan mula merebak ke setiap penjuru tandas. Ada satu lagi perkara penting. Menurut kajian pada tahun 1975 dan dikemas kini pada tahun 2015 oleh American Institute of Infection Control, adanya kemungkinan bahawa kepulan asap tandas itu memainkan peranan dalam penyebaran virus seperti SARS, norovirus dan influenza pandemic. Cakap mengenai kes virus COVID-19 dari kapal Diamond Princess, kajian yang dibuat oleh Takuya Yamagishi, pengarah National Institute of Infectious Disease, mendapati jin viral banyak didapati di permukaan lantai bilik air. Tambahan lagi, tempat lain ialah di persekitaran tandas, iaitu contohnya tempat duduk tandas ataupun tombol pintu tandas. Seterusnya, mahu tahu tanda tandas Jepun baru sahaja dibersihkan? Senang sahaja, kita boleh lihat pada lipatan segitiga tisu tandas yang siap sedia untuk digunakan. By the way, di akhir video ini ada bonus . Ada beberapa perkara pelancong perlu tahu mengenai tandas di Jepun.
Dapatkan turis kad cara guna tandas di Jepun dengan melihat video 5 cara guna washlet Jepun dengan mudah. Pautannya di description di bawah eh. Kebersihan tandas awam Jepun adalah sebegini. Ia selalu dibersihkan oleh pekerja. Di tempat yang ramai orang guna, ada tandas yang dibersihkan 1 jam sekali. Ada pula setiap 30 minit sekali. Bermakna, mereka bersihkan tandas setiap hari di Jepun. Dalam industri berasaskan perkhidmatan, tandas dibersihkan dengan betul-betul. Kebanyakan pengurus berfikiran bahawa kebersihan tandas adalah melambangkan servis bisnes untuk pelanggan. Begitu juga kebersihan toilet melambangkan pengurusan seseorang pengurus terhadap suatu tempat. Sebagai contoh, kalau pergi ke supermarket dan tandas kelihatan kotor, bagaimana pula dengan produk jualan seperti daging dan makanan segar lain? Seterusnya, dapatlah menyingkap sebersedikit falsafah dan pendidikan yang diberikan oleh pengurus kepada staf-staf. Ini adalah kaedah kebersihan tandas Jepun yang kita boleh ikut. Di sekolah pula, adanya jadual bersihkan tandas Jepun. Pelajar sekolah di Jepun bersihkan tandas sendiri. Kenapa murid Jepun bersihkan tandas? Ia bukannya untuk menjimat kos pekerja, tetapi menjadi sebahagian dari pendidikan untuk murid-murid. Ini sudah menjadi rutin bersih tandas Jepun. Selain itu, pertandingan tandas Jepun pun ada, Japan Toilets Awards, pun dianjurkan oleh kerajaan Jepun sendiri. Tujuannya adalah untuk berkongsi buah fikiran bagaimana untuk menaikkan kualiti pencerahan tandas dan meningkatkan kesedarannya. Seandainya suka dengan Jopi Japan TV, tekan butang subscribe, like dan tekan butang loceng supaya senang hendak dapat notification terbaru. Sekarang sudah tiba masanya untuk bagi kalian nota do and don'ts di Jepun. Gunakan pautan description di bawah dan guna password ini untuk mendownloadnya. Untuk video yang berikutnya, ia berkaitan dengan bahasa badan orang Jepun. Tekan butang subscribe, like dan tekan butang loceng supaya dapat follow up dengan video kami. Oh ya, tengok juga video ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.